Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasabihi wa sabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah radhiyallahu billahi rabba wa bil islam wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma hayyakum tahiyatul islam tahiyat ahlus sunnah wal jamaah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Spakna waspahal mulku lillah, walhamdulillah, nikmat kita berada di pagi hari dalam keadaan sehat, alhamdulillah, rabbil alamin, nikmat kita dalam keadaan sehat, nikmat kalau-kalau pisah sama istri, nikmat kalau-kalau pisah sama cucu, mungkin kita ada yang di SMS. Tos pundi Pak Wis dahar dereng Mungkin jawabannya luwih enak mangan itu nang Mungkin jawabannya oh aku pernah mondok. Ternyata demikian kehidupan pondok oh dari dulu sama. Mungkin ada yang pernah berharap untuk bisa mondok, ternyata tua seperti ini baru bisa kelakon mondok. Ya, Pak. Tuan, Pak? Yeah. ngerti mondok seperti ini kenapa dari dulu nggak mondok <laughs> ya yeah, nggak ngerti kalau nikmat Pondok yeah. karena dulu waktu kita kecil itu yang namanya Pondok itu banyak kesan buruk Pondok itu gatelan yeah. Pondok itu orang-orang yang nggak jelas masa depannya Pondok itu tempat orang di mana timbangan era sekolah. Mondok itu kadang orang menganggap Queen era mondok rusak. Ya Ungkapan-ungkapan banyak hal. Oh ternyata nikmat kita berada di Sleman. Oh, Alhamdulillah. Mungkin ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Solo, ada yang dari Semarang. Oh ada yang dari Sumatera. Oh masya Allah. Yeah yang dari Jawa Timur, Alhamdulillah. Nama kami Abdus Salam, bapak kami dari Sang Megelang, ibu kami dari Kalimantan. Dulu kami belajar di SD-nya di Megelang, SMP kami di Temanggung, berikutnya kami belajar di Salatiga, berikutnya sempat belajar sebentar di Libya, Jakarta, terakhir belajar di Islamic University Medina, Nabawiyah, lulus tahun 2001 sekarang aktivitas ngajar di pesantren Amalatul Quran yang berada di kembaran Taman Tirto Kasian Bantul Katang juga ikut KPIH Rindu Ka'bah ataukah Al haromen dan ikut juga di Travel Haji PT Ramadan Wisata. Kita pagi hari ini sama-sama belajar terkait dengan Al Mahabbah kecintaan kita kepada Allah, bertawakalnya kita kepada Allah. Tentunya seorang mukmin meyakini bahwasanya dia memiliki Rob. Dan kita tiap hari pagi dan sore senantiasa berdoa dan berdoa kepada Allah. Bahkan di antara kita tidak lupa mengatakan tu billahi robba Rodhi billahi bilahi kami ridho kepada engkau ya Allah bahwasanya engkau adalah Rob kami maka keriduan mewajibkan seseorang di dalamnya kecintaan Rodhi billahi bilahi kami ridho bahwasanya engkau adalah Rob kami maka disinilah seorang mukmin cinta kepada Allah mana bentuk cinta kita kepada Allah kurung azan itu nggih wudhu jadi yeah, kurung adan ini kenapa? Wudu. Bahkan sebelum dengar adan kita sudah wudu. Masya Allah. Aku tak wudhu sih. Kenapa ya Pak? Sarap adan nih. Kadang sebagian kita Alhamdulillah senantiasa menjaga wudu. Maka dikatakan la ala taharati ila wa huwa mu'min. Tidaklah ada seseorang yang menjaga kesucian wudu kecuali dia adalah seorang yang beriman. Maka seseorang beriman kepada Allah karena dia meyakini dengan mengucapkan itu billahi robba. Sehingga begitu seorang mengucapkan itu billahi robba, maka apa yang menjadi ketentuan Allah, dia terima. Apa yang menjadi ketentuan Allah, dia terima. Dulu mungkin waktu masih muda ya yaan ya yaan itu kenapa kenapa ya yaan itu pak ya mungkin karena masih masih muda dan disitulah seseorang tatkala muda berharap punya banyak keinginan begitu the Arab tumbas maam sing enak niku eman-eman Yeah, mm -hmm. did, did, jajan enak, iman iman. Besok wae. Mm -hmm. Nek wis di rumah. Huh, Masya Allah. akhirnya bisa bangun rumah. Besok mm -hmm. so tak mangan enak enak. Mm -hmm. Ternyata pengen punya motor. Mm -hmm. Ternyata ingin punya mobil. Begitu sudah tua, punya anak, punya cucu. Pak dar enak pak, Ora oleh dokter. <laughs> Subhanallah. Dan demikianlah sebagian orang mendapatkan ujian dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum dialah Allah zat yang menciptakan kematian zat yang menciptakan kehidupan liyabluwakum untuk menguji kalian sehingga tatkala seseorang mengucapkan rodi billahi robba, apa yang menjadi ketentuan Allah semuanya dia syukuri tinggal di Jogja, Alhamdulillah. Tinggal di Semarang, Alhamdulillah. Tinggal di Surabaya, Alhamdulillah. Dan demikianlah Allah maha tahu orang ini cocok tinggal di Semarang. Kenapa? Karena di Semarang banyak lemut, orang ini cocok. <laughs> Semarang ini kok oke lemut, betul, Pak. Sebagian daerah oke lemut, panas. Ya, yeah, Pak. Ada mau parkir, mau sulit. Masya Allah, itu di dekat Semarang tertentu tentunya. Jawa sama, di Jogja pun demikian. Ada daerah-daerah tertentu itu kadang sempit. Bahkan ada begitu masuk gang ada tulisannya. Oh, ngebut, benjut. Oh, kadang ada tulisannya, motor mesin harap dimatikan. Oh, Masya Allah, kenapa jalannya sempit. Tapi kenapa Bapak ini kok kerasan di kampung itu? Karena Allah Maha tahu orang ini memang cocok dan kerasan di situ. Dewa dan Masya Allah. Maka kita pun bersyukur kepada Allah. Biasanya kemarin kan biasa pakai masker Pak. Bapak-bapak ini pakai masker rekoso mutan Pak. Oh, rekoso. Kadang wale kadang keliru, kadang belainya anaknya, kadang oleh siapa yang penting ke bawah wong tua. Ya <laughs> Kadang ngeten. Raket to, Mbah? Ngene. Ya boten. Kadang masker, Bang. Kadang tetep mriki. Nek asto masker mbok sing sketsa. Sumu. Orang tua. Ya boten. berapa banyak orang tua Begitu musim ke kemarau, sumuk musim dingin, kademen <laughs> ah, corona kemarin tambah repot, mau nengok cucu, kadang ditelepon sama anaknya, Mbah Ponteng dalam mawon boten usaha, teng putih-putih. Tapi namanya orang tua kangen sama cucu, dia dilarang tetap rawuh, dia kadang anak, kadang tetangga yang komentar, orang tua kok keluyuran. <laughs> Subhanallah. <laughs> Jawatan, Pak. Ya, Pak. Ya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, di ladhi mauta wal hayat. Dialah Allah, zat yang telah menciptakan kematian, zat yang telah menciptakan kehidupan. Kita lihat di sini, Pak. Kita bahas saja di sini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan dengan adanya akal. Allah firmankan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Halaman 132. Allah firmankan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Maka asal penciptaan manusia asal penciptaan manusia tiga yeah. halaman 132 pernah kami kajian Pak begitu sudah selesai sudah dikasih tahu halaman sekian kan begitu sudah selesai pengajian kayak ketemu halaman nih <laughs> namanya orang tua jadi maklum betul Pak oh. Makanya maklum okay. Makanya pembahasan sholat Ada sholat ahlul a'zhar oh, Pembahasan mesti akan dibahas Kepada orang tua Apa itu sholatnya orang-orang yang sudah repot Asal penciptaan manusia itu Dua asal Maka yang pertama Manusia diciptakan dari asal jauh Manusia Menurut penciptaannya, terbagi menjadi dua asal. Yang pertama adalah asal jauh, yang kedua adalah asal dekat. Asal dekat, asal jauh, maka manusia diciptakan dari tanah. Asal yang kedua, maka manusia diciptakan dari air mani. Maka dikatakan di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyebutkan Allah Adam. Yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah Nabi Allah Adam. Maka dikatakan Allah menciptakan bumi itu dua hari. Allah menciptakan bumi itu dua hari. Hari Ahad dan hari Senin Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang berada di atas muka bumi itu dua hari, Selasa dan Rabu. Kemudian Allah menciptakan langit hari Kamis dan Jumat. Sehingga genaplah penciptaan langit dan bumi selama enam hari. Walladhi khalaqa samawati wal fi sitati ayam. Dialah Allah zat yang telah menciptakan langit, zat yang telah menciptakan bumi selama enam hari. Hari Ahad, hari Senin, Allah menciptakan bumi. Allah menciptakan apa yang berada di atas bumi dua hari, yaitu Selasa dan Rabu. Kemis dan Jumat maka Allah menciptakan langit. Mulang <tuk> wong tuan itu gak kudu alon-alon. Ya betul pak, sengkrung alon-alon. Maka kalau ada rekaman seperti ini kadang wah kili mulang kok alon-alon. Ya -alon. betul, <tangan> harus menyesuaikan, harus menyesuaikan. Ya betul, Yang penting paham. Dan di hari Jumat Allah menciptakan Adam. Kapan waktunya Bapak? Adam diciptakan oleh Allah di hari Jumat sesudah sholat asar. Sesudah sholat asar. Dan Rasul menghentikan, Adam. <tongan> yang pertama kali Allah ciptakan itu Adam alaihissalam. Tingginya Adam alaihissalam adalah 60 hasta satu hasta niku sementen pak satu hasta satu hasta satu satu hasta dari telunjuk tangan tengah kita sampai siku itu satu hasta kurang lebih pinten 47 cm maka dikalikan karena satu hasta niku rongkilan langkung seketik dua jengkal lebih sedikit. Satu hasta kurang lebih 46 sampai 48 cm. Kalikan 60. Kalikan 60. Tingginya Nabi Adam kan 60 hasta. Oke. Okay. Duhur buatan Pak. Oh sangat duhur. Masya Allah. 30 meteran. 30-an meter. Ya buatan. Dan disitulah kita mengenal bahwasanya bapak kita semuanya tinggi. Rasul ngetikan di dalam hadisnya falam <tuk> yazalil khalqu yang kusuhatal Penciptaan manusia tahun demi tahun, generasi demi generasi semakin pendek, semakin pendek dan semakin pendek. Jadi orang-orang dahulu itu postur tubuhnya tinggi. Nabi Adam alaihissalam pernah dilihat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala mi'raj maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbelalak matanya kenapa melihat tingginya Adam gantengnya Nabi Adam Nabi Adam ganteng maka dikatakan Rasul terbelalak kenapa saking gantengnya lihat bapak kita semuanya postur tubuhnya tinggi dan ganteng Demikian Pak semuanya. Orang dahulu itu juga kuat-kuat. Sehat-sehat. Kaum ad. Kaum samud. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Watan hitunal jibala buyuta. Kaum samud. Kaum ad. Allah menyebutkan. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah tidak pernah menampilkan suatu kaum sekuat-kuat mereka. Fir'aun di zamannya Nabi Musa. Kuat-kuat. Kaum -kuat Kaum ad. Mereka memiliki seorang Nabi yang bernama Nabi Allah Hud. Nabi Saleh, mereka kaumnya bernama kaum Samud. Jadi di zaman dahulu ada suatu kaum namanya kaum Ad. Nabi mereka namanya Nabi Hud. Dan ada juga suatu kaum namanya kaum Samud. Nabi mereka adalah Nabi Allah soleh. Kuat-kuat. Allah menyebutkan, kami berikan kepada kalian kemampuan untuk memahat gunung. Untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Masya Allah. Menunjukkan postur tubuhnya sehat, betul Pak? Sehat. Umat terdahulu usianya juga panjang. Ashabul Kafi usianya panjang, Nabi Ibrahim usianya panjang, Hale nah, tetaan mawan wolong doso tahun ya Pak. Maka dikatakan Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali tetak, orang yang pertama kali hitan. Wa kana punusa Usia Nabi Ibrahim waktu beliau supit usianya wolong doso tahun tidak usah dibayangkan karena Rasul menyebutkan wakan Nabil Kodum. Nabi Ibrahim itu tetap menggunakan kampak. Masya Allah. Wah kita ini bersyukur. Oh, ya Oh ya. Di zaman dahulu orang-orangnya usianya panjang. Nabi Yusuf berpisah dengan ayahnya Yakub. Perpisahannya saja berapa tahun? 80 tahun. Berikutnya, Ashabul Kahfi tidurnya saja 300 tahun. Wazda Dutis'a bahkan 309. Jika dihitung dengan Masehi, maka akan jatuh 300 tahun. Jika dihitung dengan Hijriyah, maka 309. Kenapa? Karena tiap 30 tahun itu akan ada tambahan 1 tahun. Hijriyah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berikan usia kepada Nabiullah Nuh alaihissalam alfusanatin illa khamsina ama. Usia Nabi Nuh berdakwah di kaumnya ini da'atu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh berdakwah di jalan Allah siang dan malam. Siang dan malam. Masya Allah. Sehingga dikatakan Alfusanatin ilahom ama usia Nabi Nuh adalah sewu tahun kurang seket sembilan ratus lima puluh tahun. Jadi umat terdahulu itu banyak kelebihan. Umat ini postur tubuhnya tidak seperti umat terdahulu. Rasul ngatakan, falam ya zalil khalku yang an Penciptaan manusia tahun demi tahun, generasi semek, demi generasi, pendek dan pendek. Jadi pendek. Umat sekarang ini usianya juga tidak panjang, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya wadhan. Nek pagi ini kalau Pak. Pagi-pagi Bapak. Sare. Ya wadhan. Kadang dari masjid. Ya wadhan. Kadang mau berangkat ke masjid. Kadang kondur dari masjid dapat pengumuman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah Yang di kamar mandi baru nyalakan keran langsung dimatikan. Sopo sing mati Telah meninggal dunia. Pak ini usia 95 tahun, oh, langsung dinyalakan lagi. Elsa, 10 rapopo mati. Masya Allah, sehingga kadang kita sedih. Kenapa satu-satu teman kita di kampung itu sama situ? Jembatan Satu Pak, satu-satu situ. Masya Allah, wah, kayak bariki kai bariki kai masolo tidak bisa menentukan meninggal kok seperti absen pak muda meninggal juga bisa kok meninggal tidak harus tua umat terdahulu postur tubuhnya tinggi umat ini postur tubuhnya pendek umat terdahulu usianya panjang umat ini usianya pendek rasul ngetikan akmar umati Mabena sitin ila Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kok kita sudah di atas 60 tahun alhamdulillah. Bonus tahun? Kok di atas 70 alhamdulillah. Maka tidak boleh Bapak semuanya ndonga. Ya Allah, aku berharap rezeki 20 tahun yang akan datang kami mohon untuk disegerakan itu ndang sedo. Kenapa? Begitu rezeki disegerakan, sedo mboten, Pak. Meninggal. Kenapa? Karena tidaklah seseorang itu meninggal kecuali sesudah mendapatkan rezeki yang telah Allah janjikan. Umat terdahulu kuat-kuat sampai gunung saja dipahat. Kemudian mereka jadikan tempat tinggal. Umat ini enggak kuat-kuat banget, Pak. Ya, Mana nih Jadi sekarang tuh anak muda saja kadang senang lain lendetan. Tanda tua niku senang aneh selonjor. Tanda tua itu nek ngomong di bulan baleni. Jawatan. Tanda tua niku nesunan. Tanda tua niku ambune PPO. Baunya remason. kadang pakai waktu muda oh senang tindak tidak salon. Masya Allah. Potong rambut sekarang salon pas. Jawatan kadang sekarang anak-anak oh, muda oh, mau buatan membuatkan oh, pakainya fresh hanya kancane PPO niku <laughs> dia buatan, pak masya Allah makanya resep sehat niku napa pak seneng jadi resep sehat niku apa, seneng pun minta sama panitia pak nggak apa-apa naik iso acara seperti ini rong minggu pisan <laughs> Oh, dia Oh ya, oh apa? Aja ya. Dia Semakan kalau ini dipakai dua minggu bisa nanti libur terus sekolahannya. Oh ini minjem sekolahan ya. Jadi resep sehat ini kenapa Pak? semuanya? Resep sehat itu senang. Resep sehat ini kenapa? Senang. Maka di antara cara untuk senang itu adalah ketemu teman. Oh, tua-tua ya Pak kadang selfie sama temennya kadang pengen ngirim ke siapa ke kirim ke siapa oh ya orang tua orang orang tua berapa banyak itu kadang orang tua itu masya allah begitu masuk ke acara resepsi dari rumah sudah pengen makan enak begitu sampai di depan situ uh, dia sedih nopelek paling bilang sama istrinya apa ya, Pak? Roda sedih, untune ketinggalan. Mungkin terjadi buat ini kira-kira? Mungkin, Pon ngunjuk Ngunjuk-ngunjuk pon Ini kira nggak mungkin, 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 pak Iya di antara yang ditanyakan oleh dokter itu begitu orang itu periksa ke dokter maka dokter akan melihat siapa yang ditanya. Ya betul. Kalau yang ditanya tuh anak kecil habis periksa mau tuh bahas jajan apa ya beli mainan apa. Oh dokter. Ya betul. Kadang dokter itu ngasih mainan ya mas anak kecil begitu ke, ke, tempat dokter itu dikasih mainan sebelum diperiksa itu kasih mainan padahal mainannya murah oh, tapi terkesan bu si loro nang dokter kono kaya ngapa itu mainan ya? Oh, padahal mainannya rongeu <laughs> mungkin tiga ribu jewatan. tapi membekas begitu yang datang untuk orang tua maka dokter akan bertanya jenengan menggalih nopo oh, masya allah apa yang Bapak pikirkan. Kenapa? Karena orang tua itu kadang sakit gara-gara pikiran. Ya, Apalagi ibu-ibu. Mbah, mbah niku, mbah jenengan niku menggaliin apa, mikir apa? Oh, menantu saya itu loh, Masya Allah oh, cerita ngalor ngidul. Oh, ternyata sakitnya gara-gara menantu. Maka upaya sehat itu berjumpa teman. Upaya untuk sehat itu apa Bapak Ibu? Semuanya tatkala kita berbicara upaya sehat maka menggalih yang ecok. Dahar yang enak. Dahar yang yang enak. Kadang orang tuh mau makan itu ujiannya kata ya Pak. Ya Pak Orang mau makan itu kadang ujiannya banyak. Sama dokter ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Ngunjuk ini enggak boleh. Masya Allah. Sehingga kadang Pak Ajang unjuk manis, napa pahit? Lo tak ngombe lagi, mosok urip pahit terus. <laughs> Masya Allah, Kehidupan ini adalah ujian. Maka orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Adam alaihissalam. Maka disitulah Adam diciptakan dari tanah. Yang kedua, asal penciptaan manusia, maka manusia itu diciptakan dari air mani. Allah menyebutkan hulikomi ma'im mahin hulikomi ma'in dafiq mimma'im mahin manusia itu diciptakan dari air yang menjijikkan manusia itu diciptakan dari air yang Mimma David air yang memancar. Maka disinilah yang namanya air mani itu keluarnya memancar. Allah menyebutkan, Yakhruju mimbaini sulbi Laki-laki keluarnya air mani awalnya dari sini sulb punggung wataraib perempuan sini Bapak Ibu ataraib itu tempat naruh kalung tempat naruh kalung itu taroib, di sini dada di di dada sini makanya kalau orang tua ibu-ibu mbah-mbah kok lihat anaknya mursal anaknya nakal, sulit diatur, apa kata ibu-ibu? Ngelos dodo. -do. <tuh> ya, Nggak buatan, enggak ada ibu-ibu. Bu, anak itu ah ngelus punggung. <tuh> ngelos apa? Dodo. Kenapa? Disitulah. Ya khruju baini sulbi wataraib. Dan asal muasal manusia adalah dari air yang menjijikan. Maka disitulah Allah firmankan, antum asyadu khalqan Amis sama. Apakah penciptaan kalian wahai manusia lebih hebat dibanding langit? Langit itu kokoh, menjulang tinggi, tidak memiliki pasak, tidak memiliki tiang. Lakon kholak asani Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Allah juga berfirman, Allah khalaqa fasawa, wal di qaddara. Dia Dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang telah menciptakan manusia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun menyempurnakan penciptaan manusia. Ayam. Yusuf. Pitek ini kalau berjalan dia akan gini. Kok, 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 Begitu makan, kepalanya akan rendah. Pantatnya lebih tinggi. Mendo Uh, masya Allah, Mendo Pak, begitu mendengar Mendo, kambing langsung ingat korban. Jawaban, <tuh> kambing itu kepala sama badan sama pantatnya sejajar. Begitu makan, subhanallah, kepalanya rendah, pantatnya lebih tinggi dibanding jawaban kepalanya. Tapi lihat manusia, manusia itu mulia. Jadi berdiri. Yang saya ngadeg kata ini. kepalanya di atas dua duduk tetap di atas. Jadi makan kepala yang tetap di atas, muncul tetap di atas, tidur, masya Allah. Kalau sare, gue bantal. Uh, Allah. Kan bantal buatan Pak. Kepalanya tetap di atas. Masya Allah. Manusia itu mulia. Maka Allah menyebutkan. Allah khalaqa fasawwa. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang telah menciptakan manusia dengan sempurna. Dan Allah menyebutkan. Lakon khalaqnal insana fi ahsani Takuin. Tapi yang namanya manusia. Kadang lupa kepada Tuhannya. Allah firmankan wallazi Qadara fada. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menentukan Qadara fada. Sebagian ulama memberikan penjelasan Bapak semuanya fada, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan memberikan pengajaran kepada manusia bagaimana caranya makan. Orang makan itu pakai tangan kanan. Jawaban yeah, sunnah tangan kanan. Mulut dibuka. Jawaban yeah, mulut dibuka. Kemudian otak akan berketak pada tangan. Surung, surung dorong. Jawaban yeah, otak akan berketak pada mulut cokot. Jawaban yeah, otak akan berkata pada geraham diunyah. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan bagaimanakah seseorang itu makan, bagaimanakah seseorang itu bertempat tinggal, bagaimanakah seseorang itu bisa berkendara. Oh dulu kan kendaraan itu mendo, nopo sapi pak, sapi ya, Kalau enggak ya kuda berjalan waktu ada sepeda ada becak ada motor ada mobil oh masya allah di zaman sekarang banyak kemudahan dan kemudahan dan disitulah seorang hamba hendaknya mensyukuri nikmat dan karunia allah qaddara fada termasuk dialah allah zat yang telah mengajarkan kepada manusia dan semua apa yang berada di dunia ini bagaimana tata cara untuk berkembang biak. Jadi manusia yang hidup di pedalaman, tidak usah diajari bagaimanakah berkeluarga. Oh, mereka bisa kok melakukan hubungan suami istri. Jawatan. Dikatakan Termasuk dialah Allah zat yang telah menakdirkan. Ada di antara kita yang sewu pensiunan, alhamdulillah. Ada di antara kita yang sudah berangkat haji, alhamdulillah. Ada yang sudah berangkat umroh, alhamdulillah. Ada yang belum daftar, ada yang tertunda mas. Tidak apa-apa. Disitulah kita sebagai seorang mukmin tadi ingat Rodi itu roba oh, enggak kemudian disalahke oh gara-gara corona -gara oh mboten ya mboten semua telah menjadi ketentuan Allah ini kok Bapak Ibu semuanya yang saya Arab Saudi Kabah Bah ini Arab bukan Pak? Kenapa kok Ka'bah itu tidak di Indonesia? Karena Allah Maha Tahu. Jawaban. Ya, Kenapa kau tidak di Malaysia? Kenapa kau tidak di Amerika? Kenapa kau tidak di Thailand? Kenapa kau tidak di benua ini 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 negara ini ini? Karena orang yang pantas ngelola Ka'bah ini kau wong Arab. Jawaban. Ya, yang pantas ngelola Ka'bah yang cocok untuk ngelola Ka'bah niku wong oh, Arab. Coba kalau Ka'bah itu sing ngelola wong Indonesia kinten-kinten terus -kinten Pak. Ke Uhud bayar buatan Ke bayar buatan kira-kira Pak. Oh iya. Ya buatan Rego kira-kira bolak-balik munggah telur ma munda, ayam munda niku muda, Ah, repot buatan niku. ku Jeboten mate mriki Maka perhatikan itu Arab itu, masyaallah. Itu kalau orang mau membisnis Bapak Ibu. Kalau orang Arab Saudi itu mau ngurusi toilet saja sudah meliaran itu nek musim haji itu Lha Pak. itu baru toilet. Jeboten. Coba, berapa banyak orang kita begitu keluar dari toilet itu langsung tengok kiri, tengok kanan ya? Jawab, ya, Pak. Pak, Pak, Kota Infak. Kenapa? Karena di negeri kita biasa kalau habis ke toilet, sedekah. Jawab, ya, Kadang ada tulisannya. Jawab, ya, Pak. Pipis 2.000. Oh, B.A.B. 3.000. Mandi 5.000. Oh. Tapi kalau oh, ternyata mandi, B.A.B., pipis. Wah, masalah itu nanti jumlahnya kata nih pak. Karena kebaikan orang toilet saja. Ya bata. Kan tidak mungkin tadi saya BAB tanpa pipis. <laughs> Subhanallah. Ya, Coba kalau di Arab itu satu orang yang ke toilet itu satu real. Ya, Padahal yang berangkat haji biasanya kan 4 juta nih pak. Masya Allah hari normal itu kan 4 jutaan nih kok. satu orang ke toilet. Ya Oh ya. pak. Oh ya. Masya Allah. Kalau satu orang ke toilet sehari sekali. uh, oh masya Allah. Kok ada 4 juta yang ke toilet itu. Masya Allah. 4 mil. 4, 4000 ribu. 4 juta pak. 4 juta, pak. 4 juta real. Ya buatan. Empat juta real kalikan empat. Empat ribu uh. bintang, yuk? Oh, oh ya kata betul pak <laughs> itu kalau orang ke toilet sekali orang kita itu kan icak icik gimana <laughs> pak orang oh, ya. ya, subhanallah itu kalau orang Saudi itu mau ngurusi toilet saja harus miliaran betul pak coba kalau orang dikasih maklumat yang mau nengok kuburan Abu Bakar sama Umar sekian bayarnya. Kalau yang mau nengok kuburan Rasul sekian bayarnya. Ya, betul. Yang mau mencium Hajar Aswad sekian bayarnya. Yang mau masuk Ka'bah bayar 100 juta umpamanya Pak. Kata mboten Pak Sengkang kersa Pak. Banyak orang kita yang mau masuk Ka'bah. Suruh bayar 100 juta mesti banyak yang bayar niku. Masyaallah. Ya betul. Maka kadang saya ditanya Ustadz haji kok sekarang mahal Saya sampaikan Haji itu dari dulu nggak pernah bayar Wah oh, ternyata mahal kok nah, Itu tidur di hotel Naik pesawat Jewoten. Iya, kalau hajinya kan ndak bayar nih kok pak. Jawaban, haji kan ndak bayar orang ibadah kok. Tapi kita lanjutkan. Maka di sinilah kodara pada kita ridho dengan ketentuan Allah, ridho dengan ketentuan ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian. Dikatakan, Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan manusia dan menyempurnakannya, zat yang telah mentakdirkan dan telah memberi petunjuk. Maka manusia adalah ciptaan yang sempurna dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempurnaannya dengan petunjuk. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna arsalna ilaikum rasulan." Sungguh kami telah utus kepada kalian seorang Rasul. Di ayat lain dikatakan wamakholatul jinna wal insa ilaliyak tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa taala semata. Dalam kehidupan ini tentunya manusia dihadapkan dengan berbagai macam problema hidup yang berbeda-beda. Ada yang mendapatkan ujian ringan. Ada yang mendapatkan ujian berat. Pertama, ada yang mendapatkan ujian punya banyak anak. Wong di anak katahannya ujian, pak? Ujian? Maka di sinilah ujian. Bersyukur atau tidak. Ada sebagian orang mendapatkan ujian punya anak anak sedikit. Di anak mingsi jito, ujian, bukan? Ujian ada juga yang diuji dengan memiliki banyak harta. Didit oke, okay. Allah. Ada yang mendapatkan ujian hartanya sedikit. Ada yang mendapatkan ujian panjangnya usia. Maka kita bersyukur kepada Allah memiliki panjang usia. Jangan sampai kita punya panjang usia anak kita ataukah cucu kita atau buyut kita berharap. Mbah Kakung kek ora sedo-sedo ya. Masalah. Menyakitkan betul Mbak. Menyakitkan. Sing lara diobati niku sing sehat kok diharapkan kematiannya. Saya pernah silaturahim ke seseorang nih. Dari jauh mungkin orang lebih ada 50-an meter nih. Sehat, Mbah? mantuk nih, Masya Allah. Berarti itu sih Bapak. Pendengarannya sehat. Penglihatannya sehat. Ya Badan. Yang tetangganya ngentikan Ustadz itu sudah dibacakan Yasin bolak-balik tapi dereng sedo. Masya Allah sedih nggih ya mboten nggih mboten angsal ngendikan ngoten wong sing sehat mau diobati nggih mboten gimana caranya sehat terus nggih mboten sing sakit diobati bagaimana caranya sehat ini yang sehat konsedo Masya Allah <tuh> Ada juga yang memiliki usia pendek Dan Allah menyebutkan Di dalam Al-Quran ya Ada suami istri mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah suami istri punya anak tiga semuanya perempuan kadang lima semuanya perempuan ada suami istri punya anak enam semuanya lanang nonton nonton pak kadang empat semuanya laki au cukum wa inasah ada juga sebagian suami istri mendapatkan paron anak istoso. Lanangi limo, widoi limo. Woye jalu liman yasya'u oh. angkima. Ada juga sebagian orang mendapatkan ujian. Orang dia anak. Enggak punya anak. Ujian bukan, Pak? Ujian. Maka ujian itu ada dua. Ujian itu ada ada dua. Yang pertama adalah ujian berupa kenikmatan dan kebaikan. Ujian itu ada dua. Yang pertama adalah berupa kenikmatan dan kebaikan. Apa itu? Sehatnya kita. Alhamdulillah. Istri kok sehat? Oh, Masya Allah. Nikmat badan? Nikmat. Manggil istri tua tetap dipanggil sayang. Masya Allah. Sini sayang? Oh Masya Allah. Lek jenengan niku kali nyonya jenengan kok mesra niku sayang terus niku nopo. Gue sak jane jenengan lali. <tis> oh ternyata lali jeneng. Lali jeneng <tis> Problem betul mbak. Problem. Dikiranya mesra ternyata istrinya lupa. Daripada manggil nama perempuan lain. <laughs> Di antara nikmat dan karunia, tatkala kita ini punya tempat tinggal. Alhamdulillah. Di antara bentuk nikmat dan karunia, kita ini dulu punya penggawaian yang baik. Punya penghasilan yang baik. Nikmat buatan nih kok? Oh, nikmat. Wong tua di HP. Oh, alhamdulillah. Dulu orang tua itu kalau ada HP terus seperti Pak. Diring, 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 kosek, kosek, jemati se, jemati se. Ceng duit kayak nang kamar mandi kosek. Tiada omong. Dia betul pak. Kenapa ya? Karena ketidaktahuannya. Ada juga sebagian orang mendapatkan nikmat dan karunia apa itu Motor punya, mobil punya, jawatan, hewan ternak punya, sawai ombo, masya Allah. Jawatan. Ada juga yang mendapatkan nikmat dan karunia. Oh, rumahnya banyak. Ataukah kamarnya banyak, ah, kagungan kos-kosan. Ada juga yang memiliki nikmat dan karunia besar. Apa itu? Tua melihat anak-anaknya sampai besar bahkan kromo. Masya Allah. Maka Nabi Ibrahim AS berkata, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Masya Allah. Maha Allah. Kami bersyukur kepada engkau ya Allah. Tatkala kami menjumpai anak-anak kami kok besar. Jadi orang tua ini lihat anak-anak rukun-rukun itu. Remen buatan Pak. Wah, uh, remen sebagian anak kadang datang. Ini, bu, niki bu, nonton jajanan niki. Wah kok bentuknya aneh niki. Apa tuh niki? Pun di dahar mawon. Ora jenengane apa? Oh, niki jenengane pizza. Pun dahar mawon. Orang tua kadang aku harus mangan yang takon regone ya. Ya, <gifat> orang tua tuh kadang mau makan tapi tanya arke. Allah. Pun didahar mawon Pak. Darmon Bu, Pun didahar mawon ora aku arep mangan nek ngerti regane. Nggih. Oh niki regane 75.000, Ya mboten ngerti ngono mbak Wei duit. Ya <laughs> mboten ngerti ngono mbak Wei duit. Nah, nah, salah ya. <laughs> jangan baik, orang tua siapakah mereka yang mendapatkan nikmat dan karun ini dan mereka sukses mereka adalah orang-orang yang bersyukur menjumpai anaknya besar bersyukur tua sehat bersyukur jawatan tua bisa ke masjid bersyukur jangan, Pak ketemu tamu bisa menyambut dengan baik bersyukur sekalipun kadang namanya orang tua ya, namun tamu nih pak ya, kadang kelam jawatan ya, ya, kadang kelamun yang ngerti ada, ya, orang tua orang tua ya, ya, tapi kadang juga ada yang ke masjid bawa sandal selen ada yang sengaja jawatan ya, ada yang disengaja, ada yang memang enggak disengaja. Kadang sandal ayam penting, sandal dipakai. Kadang sandal tamu barang bisa jadi dipakai. Orang tua kok, tapi kadang orang tua, mbah kalau sandalnya selain nampot mbah, hikmian yang rano seng jipuk. <laughs> Masya Allah, jadi. ada juga sebagian orang mendapatkan ujian berat. Apa itu? sakit berkepanjangan. Ya bantuan. sakit tidak sembuh-sembuh. Masya Allah. Ini, ini wato, bejang pilek, uh, bejang male bolak balik ke toilet, uh, bejang male periksa harus cek darah. Uh, masya Allah. Untuk pas orang yang bolak balik sakit itu ada. Sehingga kadang yang namanya dokter itu sampai apal. Satpam rumah sakit kadang sampai apal. Mobil ini berarti bapak itu diapal kali petugas rumah sakit. Dan... sakit berkepanjangan, makanya orang tua itu paling enak tatkala kita hidup nih. pak mensyukuri nikmat Allah tatkala kita sehat. Ada juga sebagian orang mendapatkan ujian berat, apa itu ditinggal istri, masya Allah dan ditinggal istri, kadang suami istri begitu hidup sedih, anaknya meninggal. Kadang istri sedih, kapan tatkala suaminya meninggal, ya Allah, kenapa suamiku meninggal lebih dahulu? Allah, kalau sekiranya engkau berkendak ya Allah hidupkanlah suami saya seso rata uring uringi uh, besok nggak pernah saya marahi Insya Allah nggak saya marahi nggak saya suruh kerja nggak saya suruh macam-macam ya saya durip <tosil> ketenan kira-kira kita tetap balik buatan Pak oh, makanya kadang kami memberikan nasihat kepada kaum bapak-bapak istau bapak. wahai kalian para pria hendaknya berbuat baik kepada kaum wanita begitu juga perempuan sering kami nasihat. harus hormat pada suami nanti kalau suami sedo itu baru menyesal jawaban. Ya, kalau sudah suami itu meninggal baru menyesal dan berapa banyak kadang ada ungkapan itu itu Bapak itu kenapa lebih meninggal dahulu wa kok disenani bojo tidak benar itu. Oh. Tapi yang jelas yang namanya orang marah itu kadang ada yang marah kemudian tersampaikan ada yang ngempet. Oh. Jawaban Pak. Berikutnya, tatkala seseorang itu hidup kadang mendapatkan ujian berat. Apa itu Bapak semuanya? saya. tidak punya anak. Ujian. Tidak punya tempat tinggal. Ujian. Tidak punya penghasilan yang biasa dan bisa dijadikan sebagai pegangan ujian. Ya, Kadang tidak punya rumah kemudian pindah-pindah ke kontrak-kontrakan. Sabar. Siapa mereka yang bisa sukses? Mereka adalah orang yang bisa sabar. Maka nikmat kita Bapak Nyonsewu yang pakai kacamata nikmat. Kenapa? Dengan kacamata tetap pasti bisa melihat. Yang belum pakai kacamata oh Nikmat. Kalau hijau, Gimana, Pak, saya sengaja pakai baju hijau, bukan promosi, bukan apa, tapi yang namanya warna hijau itu membuat orang nyaman dan sedap. Jawaban, oh ya, Demikian orang hidup, orang tua, ya. Gimana, Demikian orang tua itu harus dihibur, maka disinilah nanti lali pelajaran lagi. <laughs> Berikutnya Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana." Rabbana la tuhammilna, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan Engkau memberikan beban kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Suatu saat ditanya, wahai syekh, menurut engkau lebih baik mana orang yang mendapatkan ujian kesulitan dan dia berlaku sabar, dibanding dengan orang mendapatkan banyak nikmat dan karunia dan dia bersyukur, mana yang lebih baik? Maka syekhul Islam mengatakan yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Kemudian beliau ditanya lagi, "Bagaimanakah menurut engkau jika orang ini berlaku sabar? Dia mendapatkan ujian, dan dia bertakwa, sementara orang ini mendapatkan nikmat dan karunia, dan dia bersyukur sekaligus bertakwa, mana yang lebih baik?" Maka beliau mengatakan, "Kedua-duanya baik, masya Allah, kedua-duanya baik." Dikatakan. Di sinilah hamba hendaknya senantiasa ingat kepada Rabbul Alamin, Zat yang Maha Melindungi dan Dialah Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Kaya. Dikatakan, di saat ia mendapatkan kesulitan, maka hendaknya ia bertawakal dan menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya. Zat yang senantiasa dibutuhkan oleh manusia sementara Allah tidak membutuhkan manusia dan itu adalah arti dari firman Allah, Allahus Samad. Allahu as-samad. Dikatakan, Alladhi yahtaju ilaihinnas. Zat yang senantiasa dibutuhkan oleh semua manusia. Walayah yahtaju ilaihim. Dan dialah Allah, Zat yang tidak pernah butuh manusia. Al-hayu. Ad-da'imu. Al-baqi. Zat yang senantiasa abadi. Zat yang senantiasa kekal. Zat yang senantiasa maha hidup. Dan zat yang tidak pernah wafat dan disinilah Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Allah Subhanahu wa taala firmankan dikatakan dalam keadaan lapang atau kesempit hendaknya manusia senantiasa menggantungkan urusannya kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi hasbu." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan padanya. Masyaallah. "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu." kita sering mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya buatan, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah. Seorang muslim tatkala hidup maka mendapatkan ujian yang berbeda-beda. Maka dia pun cukup mengatakan hasbi Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil Masya Allah. Bertawakal Ber Bertawakal Menyerahkan urusannya kepada Allah ta'ala Maka Allah menyebutkan Fa'iza azamta Fatawakal alallah Jika anda sudah memiliki niat yang kuat Maka bertawakallah kalian kepada Allah Maka di dalam Kehidupan ini Ada orang yang tawakal Ada yang itikal apa itu itikal? Itikal adalah seseorang yang pasrah tapi tidak ada usaha. Salah satu yang disebutkan di dalam suatu riwayat bahwa saja ada seorang sahabat Nabi ke masjid. Dia membawa unta. Sudah sampai di rumah masjid, untanya ditaruh, kemudian masuk ke dalam masjid. Habis sholat, gula i nyari unta ditanya rasul lo kamu taruh di mana tadi tadi saya tawakal saja kok kemudian rasul ngetikan tawakal kamu ikat baru tawakal Yang namanya unta jantan lihat betina kira-kira pak unta lapar lihat rumput kira-kira gimana -kira maka Rasul memberikan petunjuk ikilha. Tumma tawakal. Kamu ikat. Kemudian sesudah itu bertawakal. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun wa falyatawakkalul mu'minun. Maka seorang mukmin hendaknya bertawakal kepada Allah. Disebutkan di dalam hadis. Masih berapa menit, Mas? Habis, habis. Ya. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda Lau anakum tatawakaluna alallahi haqqa tawakulihi la rozakakum kama yarzuku tayra tagdu wa taruhu bitona. Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. La rozakakum. La Nih saya Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Kama yarzuku sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Tagdu berangkat di pagi hari dalam keadaan lapar, wataru dan pulang dalam keadaan kenyang. Manuk nih, burung itu. Allah. Dia makhluk Allah yang kecil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita suatu petunjuk melalui nabinya. Rasul menghentikan lau anakum tatawakaluna alallahi Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Masya Allah. Kita ini sebelum berangkat kemari keluar rumah dongo mboten Pak. Bismillahirrahmanirrahim tawakal tuh Allah, Allah la haula wala quwwata illa oh masyaallah istri kita tinggal rumah kita pasrahkan kepada Allah anak-anak cucu-cucu ya boten Bu aku tak derek pesantren kilat oh. Orang macam-macam topak nang kono, yora. pun kapeh lanang kok. Oh ya wis. <laughs> oh, Allah. Kadang cucunya bilang, "Besok Mbakung kalau pulang oleh olah ya." <coughs> ya moga-moga iso Mbakung anu nek pas ana ujian oleh hadiah. Wah, oh, ngotak oleh-oleh <laughs> Kalau ada ada Mas. <laughs> kalau ada. Kadang namanya orang tuh mau berangkat kadang sudah sanggup. Hmm. tapi anaknya mbah kok sih mbah oh ya oh. baik kadang dikasih Iya bukan gue sanggup tuh mereka kadang Nyonya saya bukan sakit nyangoni main sakit nyangoni selamat <laughs> oh ini kok sih paling penting Iya <laughs> bukan mbah nyangoni selamat ini paling penting Iya bukan sih penting berangkat sehat pulang sehat Insyaallah jangan sampai kita pesantren kilat yang mereka malah masuk angin keroan dia ya, namanya toilet kini kadang harus antrian betul pak oh harus antri harus antri sabar ya, kalau sini penuh bisa ke bawah dia ya, bis di sini penuh bisa ke atas dia ya, pak masalah masya allah nikmat saren itu jejer jejer oh masya allah ya mau berangkat daurah melebat masuk kelas pulpen pun disiapke buku disiapke kabeh disiap pun masuk kelas kaco motone <laughs> sangat mungkin oh, sangat mungkin sangat sangat mungkin Nah, seseorang bertawakal kepada Allah, maka perginya kita keluar rumahnya kita, kita serahkan semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Kalau kita ini bepergian kok mikir rumah terus, pun tidak didapat apa yang diharapkan. Kenapa? Kelingkon rumah terus Ya. Makanya seringkali kami sampaikan kepada jamaah haji itu. Bapak Ibu, jamaah umroh, jamaah haji kalau sudah berangkat pun los. Sebelum berangkat sudah pasrah-pasrah siapa? apa bapaknya jam aja itu telepon. PTS pakani durung. Waduh saya wis pakani durung. Ya wadah. Masya Allah. Dan ingat piaraannya. Ingat piaraannya. Ya Di situ. Nyun saya bapak ibu. Kalau nyun saya kalau pengen sehat. apa biasa piaraan? Piaraan. Biasa melihara ayam? Melihara ayam. Kau usah banyak-banyak. Ya Nanti naik banyak adum yang tangga, kadang diom yang istri, diom yang anak pun, saya penting melihara untuk kesenangan. Sukanya melihara burung pun, melihara burung nggak usah banyak-banyak. Nek -banyak. kata-kata ngerepoti anak-anaknya nanti. Dia sesuatu yang mudah untuk kenapa? Saya penting sehat. Pikiran sehat nih, senang badan, oh senang, Masya Allah. Berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mukmin Inna amrahu kullahu khair. In asabat husara syakara fakana khairan lahu. Wa in asabat hudara sabara fakana khairan lahu. Wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'mini. Rasul menyebutkan sungguh menakjubkan urusan yang dilalui oleh seorang mukmin. Semua urusan yang dia miliki semuanya adalah baik sekiranya dia mendapatkan sesuatu hal yang menyenangkan, maka dia pun bersyukur kepada Allah. Banyak kita berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basuri, la ilaha illa. oh ini orang tua hendaknya berdoa ini Pak. Kenapa? Ya Allah berikanlah kepada kami badan sehat. Jangan sampai kita ini tua yeah. loro loronen rande duit miskin yeah. <laughs> pipis kadang di kasur kadang nggak bisa apa-apa masya Allah. diajak omong kadang sulit masya Allah jadi yeah, mbak Allah. sehingga kadang orang yang merawat itu bread. Makanya banyak berdoa, Allahumma afini badani. Ya Allah berikanlah kepada kami kesehatan pada badan kami. Pun sepuh ngatain ini, kok punya mobil? Alhamdulillah. Anak kok menging, pak pak ini ini pun sepuh, mbak usah nih teh motor. Dengerin anak pak. Pun ngurung oke anak. Pakai kon pakai mobil, pakai mobil pun. Kenapa naik motor itu kadang yang namanya orang itu ono blenge. Hmm. Ya baten? naik motor perasaan kaki yang satu sudah napak, satunya perasaan sudah ternyata belum tiba. Hmm. Coba kabeh mobil. Hmm. Ya buatan, nah, mau tuh soal mobil ya. Uang tuan itu kadang ngerti-ngerti, dugi ya pak. Hmm. Naik antar supir ya. Hmm. <laughs> dewatan yeah, tapi tatkala anak sudah ngelarang Pak sampun sepuh mboten usah nitih motor ngagem mobil mawon sudah ngikuti anak Pak. Kenapa? Ndak malah dadi repote anak. Mm -hmm. Jangan jadi repotnya anak. Kenapa? pakai mobil kan enak. Yeah, Nggih Kalau sudah biasa pakai mobil-mobil. Ngantuk bisa minggir sare. Tempo bensin iso sare sing kagungan mobil. Ya, bersyukur. Ya. tapi orang tadi jenom ya yaan tua pengen ya. -yaan. Kadang tua ini pengen ya, Orang tua kadang kalau jalan karena nggak sehat, Pak, badannya nggak sehat, akalnya nggak sehat. Oh. pergi ke anak sana. Aku turun pangan ya karo anakku. Kadang ke tetangga belum dikasih makan sama anakku. Sebagian anak itu kalau diikuti orang tua begitu orang tuanya makan difoto, oh. Nih. ki bapak Dahar ya, besok aja mengaku rumangan nih, buatan, buatan, terjadi buatan kadang, terjadi maka badan sehat itu kita syukuri, akal sehat kita syukuri, penglihatan sehat, nikmat buatan, nikmat, pendengaran sehat kalau mau korban seperti ini kadang uang tuanya ku suloyo. Nah, orang tua itu kadang kan tidak mantep nih nggak nonton mendo sendiri. Padahal sudah dibilang besok nih tumbas mendo pak beli kambing itu ada yang ngantar. Tapi namanya orang tua beli kambing ya pengen nonton dewe kenapa kebanggaan takoni saking pun tiba jawabannya murah dan Ngomongin apa? Ditanya saking pundi dari mana? Jawabannya apa? Murah. pun oh. pendengarannya berarti sudah mulai berkurang nih kok. maka Maka disinilah kita bersyukur pada Allah tatkala kita memiliki badan sehat maka berdoa pada Allah, Allahumma afini fi badani. Orang badan sehat itu dahar apa enak? Orang badan sehat minum apa aja nikmat. dan iya, tidak ada pantangan, tidak ada ini pantangan. Oh, masya Allah. Saya pernah tahu seseorang nih, Mbah ku masya Allah, sepuh sehat, alhamdulillah. Tak perhatikan dahar ini kuno betul, -betul sing di pantang ya, Mbah. Oh. Leres Ustadz. Saya tuh pantangannya cuma satu. Oh, nopo Pak, nopo Mbah, beleng. <laughs> masya Allah. Apa jadi makan? Sehat. Hah? <laughs> huh? habis waktunya. Berikutnya Rasul menutup hadis hadisnya dengan la ilaha illa anta. Tidak ada zat yang pernah disembah kecuali Engkau ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar kami dijauhkan dari rasa sifat kekufuran nikmat. Wal fakri, ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat di mana kami ini papa rande dan kami memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah agar dijauhkan dari adab kubur. La ilaha illa anta. Demikian kajian kita di kesempatan pagi menjelang siang. Matur atas perhatiannya. Semoga nanti lain waktu bisa silaturahim lagi. Kami biasa ada kajian di masjid kauman, Pak. Kalau pas longgar barangkali itu ada kajian di Masjid Kauman, Masjid Keraton habis maghrib sampai isya biasanya pekan pertama, pekan kedua hari Sabtu pekan pertama, pekan kedua Jadi Masjid Kauman, Masjid Agung hari Sabtu Pak hari hari Sabtu maghrib sampai isya cuma ini mungkin karena Corona belum mulai belum belum mulai maturun kalau khair atas penyampaiannya kepada peserta santat kemungkinan ada yang mau ditanyakan. Jih, monggo kita batasi tiga man Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustadz, atas penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan adalah satu mohon maaf sistem penalaran tadi disebutkan bahwa moh, Nabi Adam itu diciptakan pada hari Jumat tingginya Nabi Adam sekian umurnya sekian yang saya pikirkan pada saat itu apa sudah ada sistem kalender ya karena ingat saya Senin Selasa dan sebagainya itu menurut sejarahnya baru-baru saja artinya hanya ribuan tahun Islam ini ya saya kira itu saja terima kasih Ya. Lalu pada hari Sabtu, kok tidak disebut tadi, ya, Senin, Selasa sampai Jumat. Terima ya. Ya, kasih. Ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan baik dari Bapak Suhan. Oh, Surabaya, Pak. Masya Allah, Selain Jawa Timur ya, Pak. Ada pertanyaan baik yaitu, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah SWT di hari Jumat. Dan tadi di kita sampaikan bersama bahwasanya penciptaan langit dan bumi adalah enam hari. Maka dalam hal ini tatkala kita berbicara penanggalan Islam maka penanggalan itu ada di zaman Umar bin Khattab penanggalan. Bagaimanakah dengan waktu? Maka dengan waktu dahulu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Karena Rasulullah SAW alaihi wasallam menyebutkan innallaha khalaqa al-maqadir qabla khamsina al fasana sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan sebelum diciptanya langit dan bumi itu 50 ribu tahun sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Bagaimanakah dengan penciptaan Adam? Maka kita katakan bahwasanya Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah di hari Jumat. Yang kedua, Adam alaihissalam dimasukkan oleh Allah ke dalam surga juga di hari Jumat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam dari surga juga di hari Jumat bahkan mendaratkan Adam ke bumi juga di hari Jumat. Bagaimana ini? Apakah banyak Jumat? Tentu jawabannya tidak. Allah menyebutkan satu hari menurut hitungan dunia jawaban ka'al mimma ta'udun. Masya Allah. Sehari di akhirat itu jika dihitung dengan dunia seperti seribu tahun. Seperti seribu tahun. Jadi Adam salam dengan Hawa itu tinggal di surga lebih dari seratus tahun. Kenapa? Kan habis asar Pak. Habis? Habis asar. Pagi sampai sore. Pagi sampai sore. Kalau itu kehidupan dunia. Pagi sampai sore di akhirat. Kehidupan akhirat. Ya, itu dibanding dengan kehidupan dunia pinten seribu tahun seribu seribu tahun oleh karenanya atas bukti Adam dan Hawa itu tinggal di surga lebih dari seratus tahun lebih dari seratus seratus tahun yang kedua bagaimanakah dengan hari Sabtu kan Allah menciptakan langit dan bumi selama enam hari bagaimanakah dengan hari Sabtu Pintan, satu nih Pak. hari ini Sabtu betul nih Pak. Sabtu. Maka orang-orang Yahudi mereka menjadikan hari raya mereka adalah hari Sabtu. Kenapa? Karena menurut orang-orang Yahudi Allah itu di hari Sabtu capek. <laughs> Katanya capek sehingga Allah istirahat di hari Sabtu. Maka Allah SWT menetapkan kemuliaan untuk umat hari Sabtu, hari rayanya orang-orang Yahudi. Hari Ahad, hari rayanya orang-orang Nasrani. Ya, Berikutnya adalah hari Jumat, adalah hari rayanya orang-orang Islam. Dan hari Jumat itu adalah hari hari raya. Hari hari Jumat itu adalah hari hari raya untuk umat Islam yang sifatnya pekanan. Demikian. Mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Saya Hari, Pak. Uh, saya mau menanyakan ini tadi banyak contoh-contoh tentang orang tua dengan kealpaannya, pikunnya, berkurangnya pendengaran. Nah, kebetulan saya sekarang ini menghadapi ibu mertua yang kondisinya seperti itu. Nah, sebetulnya yang yang apa yang berhadapan langsung itu istri, Pak. Cuman, kadang-kadang saya suka apa enggak? nggak sabar dengan uh, istri saya yang lama-lama suaranya meninggi gitu. Jadi, kalau menyampaikan sesuatu, menasehati, atau apa, bahkan mungkin uh, tentang bacaan sholat, mengajari itu lama-lama akhirnya enggak sabar, sehingga. Saya mohon petunjuk untuk bagaimana menghadapi itu supaya tidak melanggar e, meningginya suara itu tadi Ustaz. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri kan tidak diperkenankan kita untuk berkata ah. Padahal kita ingin menerapkan biru walidainnya. Terima kasih. Ya. Ini contoh problema hidup. Wa ada pertanyaan baik dari Bapak Hari asal As putih Pak Banten Oh Tangerang Banten Jadi ketika kita memiliki orang tua maka yang patut kita lakukan adalah bersyukur Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih beliau bersabda rogima anfumriin merugilah seseorang yang menjumpai Kedua orang tuanya, ataukah salah satu dari keduanya, kok tidak membuat dia mengantarkan ke dalam surga? Maka bersyukur kita yang masih memiliki orang tua, yaitu untuk berbakti pada orang tua. Yang kedua yang perlu kita ketahui bersama, berhadapan dengan orang tua itu, hendaknya kita menjadi seorang yang cerdas, sekalipun di situ kadang ada hal yang harus banyak kita berlaku sabar. Makanan dicepake, minuman cepake, apapun dicepake temeriku, itu akan mengurangi, akan mengurangi. Karena orang tua itu sebentar-sebentar celok-celok ya pak, hanya untuk Ngambilkan air minum. Tapi tatkala minuman ada, oh wis banyu, wis iki Itu terkait dengan kebutuhan. Ada makanan, mungkin perlu buah ya dibelikan buah. Buah-buah yang mudah untuk dikonsumsi, pisang dan sejenisnya. Yang ketiga adalah hal yang perlu kita ketahui bersama yaitu memahami psikologi orang tua tabiatnya wong tua itu kurang lebih ngatan pak. Apa itu? Semakin tua semakin rewel. Semakin tua semakin rewel. Maka disinilah dibutuhkannya kesabaran. Dan yang namanya anak ataukah yang namanya menantu hendaknya bekerja sama. Hendaknya bekerja sama. Yang berikutnya terkait dengan kasus ataukah masalah yang ada kadang seseorang itu lupa berdoa pak lupa berdoa maka apapun yang dilakukan oleh orang tua maka kita pun banyak berdoa kepada Allah maka jangan sampai pak kita ini berdoa ya Allah berikanlah kepada saya kesabaran itu keliru lendongo pak Ya Allah berikanlah kepada saya Istri saya kesabaran menghadapi orang tua saya Pun mungkin akan dikasih coba Yang penting jangan iso sabar Berdoa ya Allah berikanlah kepada saya Kesyukuran untuk bisa Merawat orang tua karena ini adalah Pintu surga saya demikian Ya Allah berikanlah kepada orang tua kami Kemudahan untuk di dalam beribadah Kenapa? Karena orang tua Wong tuaniku semakin, tua, semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin rewel. Tapi tatkala kalau kita memahami psikologi orang tua, maka kita akan oh, udah ngerti, paling tidak ngerti. Dan seorang muslim ingat firman Allah, la in syakartum la zidanakum. Bersyukur kita kepada Allah punya istri mau merawat orang tua. Oh, mau merawat. Oh, mau merawat itu nikmat, Pak. Karena sebagian orang begitu wong tua ini semakin tua semakin tua semakin tua semakin, tua, semakin rewel mbah iso nek jenengan iki jare rewel tak gonang panti jompo loh itu langsung stres pak langsung stres itu ngerti-ngerti ra -ngerti, iso ngomong kenapa sok terap wah ku wis tuwa malah diguat. to iki oh, allah, padahal mung diancam, tok pak tidak dibawa ke mati, cuma diancam. Maka disitulah Allah menyebutkan wahfid lahuma Masya Allah. Bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ungkapan sikap anak kepada orang tua itu bagaikan janah niku pak sayap. Masya Allah. Janah penuh dengan kelembutan. Ada sebagian burung kolibri kolibri jenis siapa? Itu kalau ngasih makan kepada anak Masya Allah. Dia tidak hinggap di pohon, tidak hinggap di sangkar. Apa yang dilakukan? Dia mabur. Mengatakan. Kenapa? Saking lembutnya dia memberikan kasih sayang kepada anak. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala berharap agar umat ini dengan orang tua juga memiliki sifat lembut dan kasih sayang. Demikian. Satu lagi. Monggo. berhubung waktu ya, satu lagi dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Aang dari Pamulang, Tangerang Pak. Ustaz kalau ditanya tadi mengenai tua, apalagi ini pasan tren kilat eh, lansia, yang dikatakan tua itu di umur 30, 40, apa 60 Ustaz? Karena saya baru ketemu kemarin di usia 40. Tapi orang tua itu dipanggil orang tua ketika dia kawin rata-rata usianya di bawah 30. Jadi yang perlu disikapi di usia kita ini untuk kita selamat nanti di sakratul maut kira-kira di umur berapa tepatnya di Al-Qur'an Ustaz? Syukran Kapankah ya. seseorang itu disebut tua? Tua atau Pak? tua. orang Jawa bilang tua itu matune nyowo. Tua itu apa? Matune nyowo. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Allahu ladzi khalaqakum min dha'fin. Tsumma ja'ala min di dha'fin kuwa Tsumma ja'ala min di quwwatin dha'fa wa syaiba. Dia Allah Subhanahu zat yang menciptakan kalian semua dalam keadaan lemah bayi ini ku lemah apa apa nangis haus nangis gatel nangis panas nangis dingin nangis pipis nangis kancane pipis nangis ya boten anak kecil daif lemah Allahu ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah Sesudah seseorang itu melalui masa lemah, maka Allah memberikan masa di mana seseorang itu memiliki rasa kuat. Ku, kuat. Kapan orang itu punya kekuatan yang prima? 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Dia ya, suruh makan kuat. Suruh begadang kuat. Dia ya, suruh tidur Kuat, suruh nonton Kuat, suruh main HP Kuat, apa-apa kuat buatan pak Kuat, itu apa? Thumma ja'alamim ba'di kuatin dofa. Sesudah Seseorang itu melalui masa kuat Maka akan datanglah masa dimana Seseorang itu tua Wa Bahkan sesudah itu sya'iba Keluar uban putihnya pak oh, Rambutnya mulai beruban tapi kapankah seseorang itu dikatakan tua? Maka dikatakan tidaklah seorang syekh itu. Seorang itu dikatakan syekh itu karena dia apa mas? Memakai tongkat bukan. Orang dikatakan tua tergantung siapa yang mengatakan. Kalau anak kecil dia buatan sekolah TK, Jawaban siapa orang tuamu? Jawaban anak kecil kan ditanya siapa orang tuamu? Orang tua saya bapak ini sudah tua belum? Ya sudah, udah punya anak saya kok. Jawaban pak? Ya sudah, bang sudah punya anak saya kan sudah tua. Subhanallah. Jadi anak itu kadang siapa? begitu ditanya sama gurunya dia mengatakan tua orang tua siapa karena orangnya bapak saya ibu saya itu kan orang tua kan tidak mungkin itu tante saya hmm. pak D, saya aja beten. maka kapan seseorang itu dikatakan tua maka tidak ada di antara kita yang mau disebut tua niki wong tua kabeh niki tapi nggak mau yang disebut tua pak niki nanti makan antri anteng ngandap bukan pak makanya di bawah di atas di sini. Jeboten. Coba nanti kalau antri panjenengan janganan monggo riyen engkang sepuh. Oh, rasmane sepuh ke aku kue ya sepuh. sesama orang tua enggak mau ada yang dibilang tua. Maka paling enak kapan seseorang itu dikatakan tua? Ya, yeah. enggak ada yang mau dikatakan tua. <laughs> Kadang yang muda akan mengatakan tua. Jeboten maka dikatakan hada akhi hada akhi kabir ini adalah kakakku ini adalah saudaraku masya allah maka disinilah tatkala kita mau dibilang orang tua yang memanggil anak muda ndak apa apa pak silahkan pak duduk sini aja daripada berdiri kasihan oh, saya sehat kok <guluh> dibilang orang tua kasihannya kok nggak mau ya pak dia emang gua lo <guluh> saya sehat kok dibilang tua Ayo kuat-kuatan, saya masih kuat. jaka ya, kamu aja yang duduk. Insyaallah. ada orang tua enggak mau. Ya, Badan. Mungkin kita ungkapannya beda. Pak, mohon maaf saya dari tadi sudah duduk. Mau gantian Pak, nanti saya lagi yang duduk. Itu mau Pak duduk. Ya, Badan. Oh iya. Tapi kalau dibilang Pak, jangan tua Pak, pun beri mohon mesake. Wah, sudah dibilang tua, ini kuat madeg. Oh, dibilang mesake tambah dek. Oh dibilang lagi meh pentrong <laughs> demikian materi atas perhatian ya ada hal yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar besarnya Naktafi biadal selamat dan sukses bapak semuanya insya Allah Semoga pulang sehat, menemui istri juga sehat, anak-anak sehat dan panjang usia, keberkahan senantiasa didapat, kecukupan senantiasa diperoleh dan khusnul khotimah. Minar Balalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.